Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dating Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih, ada Bang Robi Purba yang katanya mau nikahin Ayu Ting Ting setelah sukses dari rovernya. Kita doakan saja ya, semoga apapun yang dibicarakan dan diucapkan dapat diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang mereka berjodoh, kita aminkan dan kita doakan yang terbaik untuk Ayu dan juga Bang Robi tersayang. Dilansir dari akun Instagram Ailana Najwa 8, jangan suka bercanda bang, nanti banyak yang ngaminin. Kalau yang baik-baik kita aminin aja ya, apalagi sama Bang Robi nih. Apapun doa dan keinginannya kita aminkan, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa bersatu. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, yuk kita dengarkan apa nih kata Bang Robi kali ini. Bang Robi di sini mengatakan kalau dia sukses nanti di Fashion Week, dia akan segera langsung melamar dan menikahi Ayu Ting Ting. Apakah ini hanya gimmick atau memang perasaan yang ada dalam hati Bang Robi Purba? Kita tidak tahu, kita tunggu saja ya ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bang Robi terhadap Ayu Ting Ting. Doa terbaik untuk mereka berdua. Dan di sini kita tinggalkan dulu ya Bang Robi dengan dunia Fashion Week-nya yang akan segera melamar Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat dulu kegiatan Ayu Ting Ting di dunia terbalik. Bukan dunia terbalik, tapi lapor Pak. Nah, yang tak biasa dengan kostum yang mereka gunakan kali ini. Sepertinya mereka pindah cerita atau pindah pemakaian kostum nih. Pastinya bakal seru banget ya Pak Komandan. Jatuh banget nih derajatnya. Dan di sini ada Ayu Ting Ting dan juga si ganteng Andika Pratama yang menjadi bos di lapor Pak. Wow, apa yang akan terjadi ya, kita saksikan nanti ya pemirsa. Dari Angkasa Bali 20, gimana ceritanya jabatannya semua jadi pada berubah. Udah gak sabar nih nunggu penampilan mereka. Yang penasaran pengen tahu sama kayak Mimin, kita tunggu saja ya update selanjutnya yang pastinya bikin ngakak abis nih. Dan di sini kita akan melihat nih cuplikan demi cuplikan foto yang akan Mbak Mimin sampaikan untuk para sahabat semua di rumah mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Lapor Pak. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting, jangan lupa ya tonton malam ini ada kegiatan Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak bersama Wendy Cagur dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Tak lupa di sini juga ada Kiki Saputri dan dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92. Guys, nonton Lapor Pak Trans 7 nih, yuk ketawa bareng kita. Di sini Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta tim yang lain kehadiran bintang tamu yang sangat kocak luar biasa. Yang penasaran jangan lupa nonton Lapor Pak malam hari ini, pastinya mengocok perut dan juga memberikan semangat untuk sahabat semua yang ada di rumah aja nih, karena ada si cantik Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya. Dan informasi selanjutnya di sini ada Brownies TV. Brownies TV tadi siang menghadirkan bintang tamu yang legendaris nih, Bang Komeng, yang luar biasa bisa memecah suasana menjadi lebih bergairah. Dan di sini juga kita kehadiran Opai, pria mirip Wendy Cagur. Dan juga kita menghadirkan Babul Hadis yang pinter banget nari nyanyi sambil membawa sesuatu di atas kepalanya. Dan inilah beberapa cuplikan yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga ini bisa mengobati rasa kangen sahabat semua terhadap Ayu Ting Ting yang hari ini tampil di Brownies TV dan juga Lapor Pak. Dan bagi sahabat semua yang mengira bahwa
kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dan hari-hari sebelumnya di Blacklist itu adalah omong kosong belaka ya. Ayu Ting Ting dan sahabat yang lainnya masih menemani kita semua di layar pertelevisian. Tidak ada yang namanya Blacklist. Dan di sini Ayu Ting Ting malah menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan nih. Ayu Ting Ting yang digadang-gadangkan akan bekerja sama dengan salah satu brand dari Korea bersama SBS New Insight dan juga Kevin Hermanto. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga apapun yang dicita-citakan dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah live dari Kevin Hermanto malam hari ini ketika ada salah satu fans yang menanyakan bagaimana tanggapan Kevin terhadap Ayu Ting Ting. Dan inilah jawaban langsung dari Kevin Hermanto mengenai Ayu Ting Ting dan juga attitude-nya yang sangat menakjubkan. Ayu tuh sesuatu hal yang amazing juga buat aku. Jujur, aku tuh bisa ngobrol sama Ayu tuh sesuatu hal yang amazing juga buat aku. Jujur, aku tuh bisa ngobrol sama Ayu tuh sesuatu hal yang amazing juga buat aku. Itulah tanggapan seorang Kevin Hermanto saat ditanya tentang Ayu Ting Ting. Dan dia merasa sangat bahagia dan senang karena Ayu Ting Ting sangat menghormati dan juga respect terhadap dia yang baru berkenalan dan baru kenal nih. Semangat untuk Ayu. Dan ini bisa membuktikan bahwa omongan-omongan yang di luar sana bahwa Ayu Ting Ting itu orangnya tidak baik. Nah, di sini diungkap oleh Kevin Hermanto ya bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang sangat baik, suful dan juga selalu menghormati orang yang lebih tua. Dan bagi sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan di skip ya, masih ada informasi yang lain lagi nih yang pastinya akan Mimin sajikan dan sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Dan ini adalah sedikit keceriaan Wendy Cagur saat bertemu dengan kembarannya. Ternyata Wendy punya kembaran ya. Sehat selalu deh untuk Bang Wendy dan Bang Opil. Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan segala usaha dan juga kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan menyajikan berita aktual yang terpercaya datang langsung dari pabriknya nih. Masih langsung dari akun Instagram di Taiting. Apapun rencanamu, kita sebagai fans akan selalu mensupport Ting Ting, Robby Purba. Dan di sini ada perbincangan Bang Robby bersama Ayu Ting Ting nih yang bikin baper abis. Dan di sini Ayu Ting Ting mengobrol nih bersama Bang Robby. Dari angka Somali 20, yeay. Ikutan bahagia dengernya, semoga dilancarkan sukses ya Queen. Kira-kira obrolan apa ya yang dibicarakan oleh Robby Purba dan juga Ayu Ting Ting? Pengen menegakkan keadilan ada aja halangannya, kata Bang Robby Purba ya, dilansir dari akun Instagram Yeni Murian. Dan obrolan yang lainnya di sini dari Shira 32. Amin yang kenceng bareng-bareng guys, masya Allah 20M. Doain juga mau collab sama artis Korea guys, masya Allah, semoga dipermudah rencana-rencananya ya Teh Ayu. YouTube Robby Purba. Yang mau tahu selengkapnya perbincangan apa yang diobrolkan Ayu Ting Ting dan juga Bang Robby, langsung meluncur ya ke YouTube-nya Bang Robby Purba. Sedikit bocoran di sini, Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba sedang membahas rumah baru dari Ayu Ting Ting yang katanya nilainya mencapai 20M. Masya Allah ya, 20M, angka yang sangat fantastik untuk Ayu Ting Ting dan rumah barunya. Dan di sini juga Robby Purba mengatakan bahwa akan kolaborasi bersama artis-artis dari Korea. Wow, suatu prestasi yang sangat menakjubkan untuk Ayu Ting Ting yang selalu mendapatkan cibiran dan juga hinaan dari para haters. Dan di sini Ayu Ting Ting membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar pantas menjadi seorang bintang dan juga biduan yang sangat laris di pasaran. Oke sahabat semua yang penasaran obrolan apa yang dibicarakan oleh mereka berdua, yuk kita langsung cus ya
ke YouTube-nya Bang Robby Purba. Dan di sini Mimin akan memberikan bocoran sedikit nih ya. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Kita aminkan saja doa-doa terbaik dari mereka berdua nih. Doa Mimin selalu menyertai Ayu dan juga Robby. Yang terbaik untuk Ayu dan juga Robby. Oke sahabat semua, ini saja ya informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa jaga terus kesehatan, pakai masker, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi ini. Pasti ini dari Korea ini. Katanya rumah barunya itu sampai 20 miliar. Katanya rumah barunya itu sampai 20 miliar. Katanya rumah barunya itu sampai 20 miliar. Betulnya DKI Jakarta atau Jawa Barat, dah gitu aja. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Karena ini ting. Harus baru dikarenakan. Karena ini ting. Harus baru dikarenakan. Karena ini ting. Harus baru dikarenakan. Sekarang ini harus baru dikarenakan. Sekarang ini harus baru.